hasbiyallahu wa ta'ala tawakkaltu wa atashantu billah fa wa tu'an billah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wa al-fatih mimma sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sura ashabi haqqa qadrihi wa miqdaril 'adzim. Dulu sekitar tahun 2018 pertengahan, saya pernah berkunjung ke Papua, tepatnya di daerah Sorong, tapi sempat mampir ke daerah Raja Ampat, Papua Barat. Nah, siapa sih yang nggak tahu Raja Ampat kan, tempat wisata yang go internasional. Kepulauannya indah, pantainya bagus, taman lautnya. Banyak cerita di Raja Ampat itu menurut versi masing-masing ya. Ada dari cerita itu kadang-kadang dibuat-buat atau bahkan menutupi sesuatu yang masih banyak yang misteri atau dirahasiakan untuk kepentingan pribadi, politik, ataupun kepentingan kerajaan mungkin ya waktu itu. Jadi Raja Ampat itu terdiri dari 1000 lebih kepulauan. Nah, dari 1000 lebih kepulauan itu ada 4 pulau yang utama, pulau besarnya itu Dawaigeo, Waisai, Salawati, sama Misol. Di Raja Ampat itu masih sangat kental adat dan budaya sukunya. Jadi di sana itu masih ada raja adatnya itu dari keluarga Raja Arfan. Beliau bermukim di daerah Salawati, tapi dulu pernah saya waktu di Sorong itu menginap di rumahnya beliau. Nah, di sana itu awalnya itu saya kan malam sering begadang, jadi jarang kalau malam tidur itu. Nah, pas malam begadang itu di depan rumahnya beliau, itu tiba-tiba ada yang datang gitu. Datang itu dengan awalnya sendiri. Nah, sosoknya itu beliau dengan berpakaian yang ulama lah ya. Dengan pertemuan pertama itu beliau tidak mengatakan apapun tentang pribadinya atau siapa beliau itu. Cuman saya merasakan beliau ini termasuk wali Allah yang tingkatannya tinggi, karena energinya itu sejuk dan dingin itu seluruh tubuh gitu. Nah, pada waktu kesempatan dari Sorong ada perjalanan mau ke daerah Waisai, itu dengan naik kapal sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan dari Sorong ke Waisai itu saya merasakan getaran beberapa energi di situ, itu termasuk seperti gaibnya raksasa yang di daerah situ lah istilahnya. Teman situ ada kayak penyu raksasa, kura-kura raksasa, gurita raksasa yang seperti itu, tapi di alam gaib yang lain gitu. Nah, di situ ternyata itu ada sekitar 40-an lebih itu raksasa gaib yang mendiami di daerah Raja Ampatnya saja. Nah, dari 40-an gaib lebih itu ada yang istilahnya mengayomi satu yang utama di situ, itu naga merah. Dan naga merah itu ternyata masih di bawah tingkatan dari 2 sosok yang misterius awalnya. 2 sosok ini dikatakan si hitam dan si putih. Jadi awalnya saya belum tahu itu siapa 2 sosok itu. Nah, perjalanan setelah di Waisai ada pertemuan sama keluarga dari pangeran yang kedua itu. Nah, di situ keluarga Arfan. Ketika di Waisai sana itu datang lagi sosok beliau yang sepuh itu tadi, ulama sepuh tadi itu. Nah, cuman belum istilahnya menunjukkan yang jelas gitu wajahnya atau istilahnya dari namanya beliau siapa gitu, belum untuk dialognya. Jadi beliau itu datang cuma sesaat dan dengan ekspresi senyum saja gitu. Nah, istilahnya mungkin pengenalan ya kan. Nah, ketika sore hari saya ada waktu kesempatan untuk nongkrong sedikit santai di pantai daerah situ kan. Beliau menampakkan diri 3. Jadi beliau ada di tengah, yang sosok di belakangnya 2 itu si hitam dan si putih tadi itu. Setelah beberapa kali pertemuan dengan beliau, saya sempat kembali ke daerah Sorong. Dari Sorong itu saya diajak sama Bapak Raja untuk ke Pulau Samate, itu tepatnya di daerah Salawati. Nah, di situ ada pertemuan sesepuh gitu kan. Saya tidak enak kan tahu, jadi saya menghindar untuk ke pantai lah, daerah dekat situ aja. Saya ngopi di situ santai,
melihat beberapa pulau di seberang kecil-kecil yang kelihatan jelas dari situ tadi kan. Dari kejauhan itu, ada sosok beliau itu datang berjalan di atas air. Tapi jalannya agak cepat gitu loh. Nah, pas datang, beliau duduk di samping saya. Saya mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum, ya wali Allah. Gitu kan. Beliau menjawab waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawab salam, saya bertanya kepada beliau, sampean ini siapa sih mbak? Gitu kan. Kok beberapa kali ketemu cuma senyum-senyum saja gitu loh. Nah, beliau menjawab akhirnya dengan bahasa lugonya sendiri, cuman saya tiba-tiba paham gitu loh. Beliau ini namanya Syekh Abdullah, dulu dari Yaman gitu. Ceritanya dari Yaman, usia belasan tahun itu beliau sempat merantau ke daerah Papua situ. Nah, itu dulu itu waktu masih muda merantau itu ketemu sama kerajaan adat di daerah situ yang suku aslinya situ. Jadi beliau bercerita bahwasanya daerah Papua sini itu dulu itu suku adatnya itu leluhurnya itu pernah menjadi abdinya Nabi Sulaiman. Saya agak sedikit heran, kok bisa jadi abdinya Nabi Sulaiman? Ya, karena dulu Nabi Sulaiman itu kalau sore hari sekitar sebelum maghrib, istilahnya sebelum surut matahari, itu sekitar seminggu sekali atau seminggu tiga kali itu Nabi Sulaiman singgah di daerah Raja Ampat situ, duduk dengan posisi seperti ini di bukit gitu kan, depannya itu ada kelihatan pulau kecil-kecil gitu. Nah, di situ terkadang juga Nabi Sulaiman itu berkumpul dengan tiga sosok yang lain. Jadi di situ ada empat sosok yang diutamakan, istilahnya yang dilayani oleh keluarga kerajaan atas daerah situ tadi, kepala suku tadi itu, yang akhirnya keturunannya itu mengangkat anak Syekh Abdullah tadi itu. Jadi itu cerita turun temurun dari bapak angkatnya Syekh Abdullah tadi itu. Makanya Papua itu kebanyakan orang-orang adat yang memang benar-benar kunonya itu mewarisi ilmu alam, bisa dialog dengan alam, kepekaannya itu lebih tinggi, benar-benar interaksi dengan alam. Kebetulan bapak raja suku adat yang mengangkat anak Syekh Abdullah tadi itu tidak punya anak waktu itu belum punya anak gitu loh. Belum punya anak keturunan. Nah, makanya raja itu mengangkat Syekh Abdullah itu tadi menjadi anak angkatnya gitu. Nah, setelah beberapa tahun diangkat menjadi anak angkat, sang raja itu akhirnya dianugerahkan anak sendiri, putra sendiri oleh yang kuasa itu. Mungkin ya berkah dari Syekh Abdullah tadi ya. Kalau dihitung dari raja adat yang mengangkat anak bapak angkatnya Syekh Abdullah tadi itu kalau sampai kepada raja yang sekarang ini, keturunan yang sekarang ini sekitar 23 generasi. Nah, cuman waktu saya bertanya kepada Syekh Abdullah begini, "Mbah, sampean dulu itu berarti sudah sedikit lama ya, istilahnya udah tua zamannya itu untuk datang dari Yaman sampai ke sini itu." Oh iya, katanya begitu. Beliau mengatakan bahwasannya beliau ini usia sekitar 700-an tahun. Kalau begitu sebelum Majapahit, Mbak? Ya mungkin ya kan. Karena daerah Papua sama Jawa kan jauh. Jadi kan belum dulu kan belum ada HP, belum ada komunikasi yang antar pulau gitu kan, enggak tahu kan gitu loh. Jadi ternyata di daerah Papua itu sudah 700 tahun yang lalu itu ada ulama dari Yaman datang ke Papua gitu. Dan karena riadohnya, istilahnya tirakatnya Syekh Abdullah itu memang cukup kuat waktu itu, sehingga menjadikan beliau ini diangkat menjadi wali kutubnya Rijalul Gaib di daerah situ. Makanya beliau ini dikatakan kalau dibilang meninggal ya enggak, tapi juga dibilang hidup juga enggak di alam nyata sini, tapi di alam Rijalul Gaib. Cuman dari alam Rijalul Gaib itu bisa istilahnya untuk muncul ke alam sini atau ke alam yang lain silahkan gitu loh. Nah, alam Rijalul Gaib itu alam khusus para waliullah. Jadi awalnya saya sempat bertanya begini, "Mbah, sampean ini moksa ya, istilahnya enggak hidup di alam sini?" "Oh iya," gitu. Beliau mengaku seperti itu. Nah, saya bilang, "Loh, berarti sampean enggak meninggal, Mbak?" "Enggak," gitu kan. Agak sedikit bercanda loh ya. Jadi saya bukan bercanda karena istilahnya sombong gitu, enggak ada. Saya bercandanya anak-anak istilahnya itu.
saya bilang sama beliau begini, berarti sampe gak sempurna mbak gitu kan. Nah, ekspresinya beliau langsung berubah. Padahal saya gak ada niat untuk menyinggung sama sekali. Dan dari ekspresinya beliau itu mengungkapkan seperti ini, loh kok bisa bilang saya ini gak sempurna gitu kan. Nah, saya langsung menjawab gini, dari ekspresinya saja itu langsung saya jawab, gini loh mbak, karena saya kan muslim dan Mbak Said Abdullah ini kan muslim gitu kan. Nah, dari orang muslim itu kan patokan untuk orang muslim itu Nabi Muhammad lah. Sedangkan Nabi Muhammad itu kan ada wujudnya untuk meninggal gitu loh, usia 60-an sekian kan gitu. Nah, akhirnya beliau memahami, oh iya. Tapi kan dia memang tugasnya kan memang wali rijalul gaib. Jadi ya memang terserah Allah, maksudnya itu dalam tugasnya beliau memang tidak meninggal, ya udah kan gitu. Cuman bercanda gitu loh. Tapi gak bakal marah kalau memang benar-benar wali itu gak bakal marah. Karena kalau wali sampai marah gitu, berarti turun pangkat gitu kan. Ada resepnya untuk istilahnya, gimana sih caranya kalau seumpama ada wali yang marah itu sampai bisa memaafkan gitu kan. Dulu ada kakek saya itu mengatakan gini, kalau seumpama kapan-kapan ada waliullah istilahnya yang marah sama kamu atau tersinggung sama kamu, istilahnya gitu, cium lututnya. Jadi kamu cium lututnya sambil minta maaf. Nah, kalau seumpama masih belum dimaafkan, kamu cium kakinya. Jadi kamu cium kakinya sambil minta maaf, tulus tapi minta maafnya ya. Nah, dan kalau sudah mencium kakinya waliullah itu tadi, minta maaf dengan tulus tapi walinya itu tadi belum memaafkan, ya udah tinggal pergi. Maka dengan sendirinya pangkat kewaliannya akan turun gitu loh. Makanya saya sedikit adalah kenakalan untuk menggoda sesepuh seperti itu. Jadi karena ada resepnya gitu. Dan syukur alhamdulillah lah, Syabullah enggak langsung tersinggung. Enggak bakal lah, karena beliau juga wali kutub yang ingatin dia. Saya sangat mengagumi beliau. Karena Syabullah itu mengayomi, menaungi, melindungi daerah Papua, khususnya Raja Ampat. Karena beliau seringkali berada di daerah Raja Ampatnya, lebih tepatnya gitu loh. Meskipun beliau juga ada di daerah Papua-Papua lain, yang namanya wali kan kadang-kadang bisa jadi beberapa di beberapa tempat dalam sewaktu-waktu gitu loh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.